Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bos, ketemu lagi sama kita di channel Tong Bos, channel yang siap menolong masalah bos bis semua. Nah, untuk kali ini Oting bakal ngasih tahu sama bos bis di rumah, yaitu cara menghapus layar pada video di CapCut. Nah, langkahnya mudah banget. Jadi yang pertama, pastiin bos bis sudah membuka aplikasi CapCut-nya. Lalu di sini contohnya Oting bakal pilih foto untuk menjadi latar awal dari video tersebut. Ini contoh aja ya. Nah, contohnya Oting mau pakai yang ini aja untuk latarnya. Nah, karena di sini kan posisinya kita akan menjadi menghapus layar pada video ya, jadi kita otomatis layarnya berubah gitu. Langkah selanjutnya di sini kita pilih videonya juga. Di sini Oting bakal masukin videonya, klik overlay, tambahkan overlay. Di sini Oting klik video yang ini, lalu klik tambah. Nah, seperti ini. Di sini Oting mengambil full, lalu di sini kan karena kita akan menghapus latar video ya, layar video. Jadi kita klik si video tersebut. Klik. Lalu kita klik yang hapus latar belakang. Ini ya, hapus latar belakang. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita tinggal sesuaikan deh. Mau terserah bos bis semua latarnya mau seperti apa, belakangnya bisa disesuaikan aja dengan selera bos bis semua. Sorry, I don't have chocolate. Tinggal disesuaikan. Kalau udah selesai tinggal klik save aja. Tapi selebihnya itu bos bis bisa sesuaikan aja dengan selera bos bis semua. Oke, jadi itu adalah cara menghapus layar pada video di CapCut. Mungkin video yang cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Mohon maaf dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.